guys, selamat datang di channel aku teman-teman. Bagi yang pertama kali menemukan channel saya, oh ya, sebelum itu perkenalkanlah, nama saya adalah Alfred Nathan Yunanto. Saya lahir dari Kota Malang dan saya sekolah di SMP Kapolres Satu Yusuf dan berumur 13 tahun. Oh ya, pada video kedua kali ini saya kepingin membuat sebuah video dengan tema cara membedakan ikan kupi jantan dan kupi betina. Cukup dengan dua cara saja loh guys. Penasaran kan videonya? Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Karena subscribe itu 100% gratis. Kalau anda subscribe, membuat saya semakin bersemangat membuat video tentang ikan hias dan fauna untuk anda. Penasaran kan videonya? Langsung saja. Pertama, cara membedakan ikan kupi jantan dan betina adalah lihat dari ekornya guys. Biasanya kalau ikan kupi jantan itu ekornya lebih lebar daripada ikan kupi betina. Sedangkan ikan kupi betina biasanya ekornya itu lebih kecil daripada ikan kupi jantan ukuran ekornya. Nah, cara membedakan yang kedua, penasaran kan? Kita langsung aja. Cara yang kedua adalah lihat dari ukuran perutnya. Biasanya kalau jantan itu ukuran perutnya lebih kecil guys. Sedangkan kalau ukuran perutnya ikan kupi betina itu biasanya lebih besar. Cara membedakan ikan kupi jantan dan betina ya simple lah, karena cukup lihat dari dua perbedaan saja, yaitu dari ekor dan perutnya. Terima kasih teman-teman bagi yang sudah bersedia menonton video kedua saya sampai akhir. Oh iya, sebelum kalian meninggalkan video ini, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe ya, karena subscribe itu 100% gratis. Kalau anda subscribe, saya akan semakin bersemangat membuat video tentang ikan hias dan fauna. Oke, sekian saja video kali ini, dan jangan lupa subscribe. Dadah semua, dadah.